Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam ini kita diundang untuk riadoh oleh Kang Deddy, tepatnya di makom Raden Syekh Haji Abdul Wajah. Raden Syekh Haji Abdul Wajah merupakan keturunan dari Panji Jaya Negara, lahir di Sukapura, Tasikmalaya. Sukapura adalah tempat di mana salah satu konten kami pernah mengangkatnya, yaitu Goa Anteng, Jawa Barat. Abdul Wajah adalah waliullah penyebar agama Islam di wilayah Priangan Timur, penerus dari Syekh Abdul Muhyi dari Mataram, yang terkenal dengan Gua Safar Wadinya di Pamijahan. Waliullah tersebut disemayamkan di makam Gunung Sari, Desa Imbanagara, Kecamatan Kabupaten Ciamis. Makamnya bersamaan dengan para Bupati Galuh, yakni Raden Kusuma Dinata III. Selain itu, bersemayam pula dengan Raden Ayu Buminata, Raden Adipati Nata di Kusuma, serta Raden Adipati Surapraja. Tidak sedikit peziarah dari berbagai daerah yang mengunjungi makam Syekh Haji Abdul Wajah. Bahkan ada juga peziarah yang datang langsung dari Malaysia hanya untuk mendoakan waliullah Haji Abdul Wajah. Haji Abdul Wajah adalah keponakan dari Syekh Abdul Muhyi. Beliau juga penerus penyebaran agama Islam di wilayah Priangan Timur pada masa Kerajaan Galuh. Pada saat itu, waliullah pulang dari Pamijahan. Dalam perjalanan, Haji Abdul Wajah melaksanakan salat duha terlebih dahulu di Lewi Wanarame atau Sungai Citanduy. Ketika melaksanakan salat duha, Syekh Abdul Wajah meninggal. Kemudian jenazahnya jatuh ke Lewi atau Sungai Citanduy dan tersangkut pada sebuah batu. Warga Manunjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya menemukan jenazah Haji Abdul Wajah. Namun, saat itu warga tidak bisa mengangkatnya karena berat. Ada satu orang santri dari Ciamis yang berhasil mengangkat jenazah waliullah bersama dengan batunya yang berada di badannya. Kemudian, batu yang menyangkut di badannya Raden Syekh Abdul Wajah dibawa ke dekat persamayamannya atau makam waliullah tersebut. Bahkan saat ini batu yang tadinya sebesar ember cat menjadi besar, mencapai ukuran 1 meter lebih. Konon batu tersebut dari waktu ke waktu tetap tumbuh menjadi lebih besar dan lebih panjang. Setelah riadoh, akhirnya kita pun berjalan mengelilingi tempat persemayaman terakhir Syekh Abdul Wajah. Akhirnya kami pun menemukan sebuah batu yang konon batu tersebut adalah batu yang bisa tumbuh. Kita akan coba melihat berapa anomali magnetik yang ada di batu ini, karena memang ada jenis batu yang bisa tumbuh yang disebut profan. Batu tersebut ada di Rumania, tetapi batu yang ada di sini adalah jenis batu andesit, bukan seperti jenis batuan yang ada di Rumania yang disebut profan. Ada juga di Peru batu hidup, tapi tidak seperti ini, karena batu hidup yang ada di Peru justru bisa dikonsumsi.
kami mengelilingi makom Syekh Haji Abdul Wajah, dan ketika mengelilingi, kita pun mendapatkan pohon-pohon purba, pohon-pohon raksasa yang sangat besar. Tetapi satu keanehan di mana kami tidak merasakan aura-aura negatif ataupun energi-energi negatif, apalagi makhluk-makhluk dari dimensi Abdul Jumud. Kami mengelilingi makam ini dan kami mengunjungi makam ini ditemani oleh Kang Deddy. Kebetulan beliau biasa pada saat-saat tertentu tinggal di musola di bagian depan makam Raden Haji Syekh Abdul Wajah ini. Peninggalan zaman dulu memang banyak menyimpan cerita menarik, seperti yang ada di makam Gunung Sari ini. Lokasi makam ini juga merupakan salah satu tempat Syekh Abdul Wajah bersemedi dan menyebarkan agama Islam. Dia kerap pulang pergi ke wilayah Sukapura dan Galuh dalam menyiarkan agama Islam dengan melintasi Sungai Citanduy. Sejak kecil, Raden Wajah sampai dewasa diasuh oleh Syekh Abdul Muhyi dan kemudian dinikahkan dengan putrinya Raden Ajeng Wajah. Menurut cerita yang kami terima, di saat Raden Abdul Wajah jatuh ke Citanduy, diselamatkan oleh dua batu, yang salah satunya adalah batu yang ada di depan persemayaman makam beliau. Lalu, kemanakah batu satunya lagi? Karena kami di sana hanya menemukan satu buah batu yang konon batu tersebut bisa tumbuh. Dan ketika kami datangi, memang batu tersebut menyimpan satu energi yang sangat besar. Dan pada saat kami cek anomali magnetik yang ada di batu tersebut, anomali magnetik cukup tinggi di bagian samping batu tersebut. Karena konon menurut Kang Deddy, batu yang di depan makam tersebut yang bisa tumbuh itu sama dengan batu yang ada di Goa Safar Wadi, goa tempat petilasan Syekh Abdul Muhyi di daerah Tasikmalaya. Untuk menghilangkan penasaran, kami pun mengelilingi sampai dua kali dan ternyata memang kami tidak menemukan batu satunya lagi. Memang ada batu besar di bagian sebelah kiri makam, tapi itu tidak menyimpan energi sebesar yang kami temukan di depan makam. Batu tersebut normal dengan anomali magnetik 41 mikrotesla. Di sini kami mulai mendatangi batu tersebut. Memang cukup besar batunya, dan kemudian kami pun mengecek anomali magnetik yang ada di batu ini.
Di saat kami dekati batu tersebut, dari 112 terus naik. Kami pun berusaha untuk menyerap energi yang ada di batu tersebut, energi alam yang ada di batu tersebut, bukan energi dari makhluk astral. Dan setelah kami berusaha menyerap energi yang ada di batu tersebut, anomali magnetik yang ada di batu tersebut ternyata mulai turun. Energi yang ada di batu tersebut menjadi 41 mikrotesla yang awalnya ada di 118 mikrotesla. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.